Ya Allah, beratnya. Baik ni sebab penuh dengan makanan. Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Thank you sebab korang sedia untuk buka tengok video ni di bulan Ramadan. Okay, so macam mana puasa korang semua? Ada yang dah terbabas? Dah ada yang buka periuk di waktu tengah hari ke? Okay, so aku harap korang punya puasa semua okay, alright? So, untuk video kali ni, aku nak share dengan korang barang-barang daripada Mr. Dollar yang kali pertama aku pergi. So, aku nak share jugalah aku punya experience sikit-sikit. Tapi sekejap, aku terlupa yang ni aku ada beli yang basah punya, okay? Buat aku ni kali pertama tau pergi ke Mr. Dollar. Walaupun aku selalu ulang like KL, tapi aku tak pernah masuk Mr. Dollar dekat sana. Dan aku pernah juga tengok video-video dekat YouTube ni yang diorang buat Mr. Dollar haul. Tapi aku tak pernah pergi. Ini kali pertama aku pergi. Allah, kat situ syurga makanan juga weh. Dan harga dia sangatlah murah. Okay, aku tak expect banyak barang yang berbaloi untuk aku beli dan try sebab harga dia sangat-sangat-sangat murah. So kalau ada set-set awak tanya Yaya pergi Mr. Dollar mana, Yaya pergi Tupak. Sebab Yaya Google, dia ada dekat Tanah Merah juga. Tapi dekat KB tak ada. Takut set awak nyari dekat KB. Okay, KB tak ada. Dekat Tupak. So tak adalah jauh sangat. Okay lah. And disebabkan ini kali pertama aku shopping dekat Mr. Dollar, aku ada beli sangat banyak barang dan aku kena buat dua video. Okay, so video kali ni yang untuk makan-makan saja. Sebab tu lah kita dekat dapur. Dapur aku tak siap lagi. Nanti aku nak siapkan nak tanpa wallpaper apa semua. Okay, so kita start dengan, ya Allah guys, ini air. Korang haus ke? Aku tahu korang tengah berpuasa sekarang. Sama lah dengan aku. Sekarang dah pukul 5 petang. Belum prepare apa-apa lagi. Sekejap kita tengok air dulu. Ya Allah, air dia harganya dalam RM2. Berbaloi gila. Kalau aku tunjuk air, aku nak tunjuklah juga punya sos tiram ni lah. Sebab aku tengok sos tiram aku dah habis. Dia dah terkoyak. Ni mesti sebab laga-laga dengan air kan. So dia dah terkoyak sikit. Okay, lepas tu yang ni kalau tak silap aku RM3.5 you all. Okay, RM3.5. Weh, tengok ni, yang ni ada perisa tembikai. Sebab aku cakap sedap, tapi tak tahulah sedap ke tak. Yang ni anggur. And then lepas tu ada lemon. Okay, yang ni dia punya nama ialah minuman berperisa berkarbonat. Okay, aku tak sabar nak minum. And then Red Bull. Beli Red Bull. Red Bull ni best tau. Dia macam manis-manis, masam sikit. Okay, Red Bull aku beli 2. So harga dia RM2 satu. Ya Allah, murahnya weh. Aku masuk dalam kan, rasa macam tak nak balik. Aku nak tengok lagi, nak tengok lagi, nak tengok lagi. Yang ni yang air ni dekat Tupak Yayagi ni, dia first floor. Okay, you kena naik atas untuk second floor tu. Banyak lagi barang. Barang seterusnya, Tropicana Twister apple. Ih, kalau aku student ni penuh peti aku agaknya. And then ada beli Mirinda FNN ni. Mirinda FNN strawberry. Lepas tu air mama. Air mama Kickapo. Okay, Kickapo ini best juga. Okay, semua air ni aku ada tunggu aku punya peti ais. Nanti peti ais aku sampai. Yang kecil je. Memang khas untuk letak-letak air. Sebab Amanda kan dia suka juga minum air Dutch Lady apa semua. So kita akan organize ni semua dalam peti ais baru aku nanti. Okay, so please stay tuned. Okay, lepas tu sebelum kita bergerak ke barang, ada lagi barang-barang kering. Paper bag dia dalam RM2. Dalam besar weh. Masa tergantung tu aku tengok macam tak muat banyak barang je. Tapi bila dah masukkan semua, rasa macam, oi, besar. Boleh guna lagi kan untuk letak-letak baju-baju kotor pergi dobi ke. Okay, lepas tu tadaa, aku ada pau. Rasanya RM5. Okay, yang ni pau mini. Dalam tu ada red bean. Okay, dalam ni ada dalam 9 pieces. Harga RM5. Dia kalau bukan RM2, RM5. Kalau bukan RM2 satu, dia mix and match RM2. Macam dua barang tu RM2. Ataupun dua barang tu
RM5. Ha, macam tu dia mix and match macam tu. Bolehlah nak mix and match apa-apa. Asalkan ada dia punya logo. Ini aku nak share aku punya pengalaman lah. Korang yang dah selalu pergi Mr. Dollar tu mesti korang lagi arif kan. Okay, walaupun korang bukan nama arif, korang mesti lebih arif kalau korang selalu pergi ke Mr. Dollar. Okay, lepas tu yang ni dah keras lah sikit sebab aku letak dalam freezer. Sebenarnya ada sweet corn. Saja nak try sebab sekarang macam tengah kemaruk suka makan jagung yang manis tu kan. So kita buat sendiri guna jagung express ni. Next ada fries. Ada fries yang ni aku beli untuk waktu-waktu express lah, kudap-kudap, nak tengok-tengok movie kan. So bolehlah buat fries, goreng fries ni untuk Amanda juga. And then oh spicy. Ya Allah, tak perasan. Aku tengok macam wages-wages aku terus beli. Nampak sangat beli tak mau baca sebab harga murah sangat sampai tak baca dah semua benda ni. Okay, so kat sini aku ada spicy potato wages kentang berempah. Nampak tak? Dia dah potong-potong dah. So yang ni aku beli memang untuk Amanda. Sebab Amanda memang suka makan potato macam ni. Tapi kalau ikutkan boleh buat sendiri, lagi sedap, lagi selamat. Okay, dah penuh dah barang kat depan ni. Okay, lepas tu ini barang-barang yang kering. Okay, mak nak letak kat mana ni? Sekejap eh, aku simpan dulu kat sini. Lepas aku share barang yang dalam ni pula. Aku susah-susah macam tu je sebab peti ais tak sampai lagi. Nanti korang tengok tau yang organize. Okay, okay, next barang. Yang ni wajib lah nak aku ni tiap-tiap hari kalau boleh nak mayo, nak mayo and mayo. So aku ada air Milo kat sini, air kotak. Ada dalam 1, 2, 3, 4 dan harga dia ialah RM5 satu. Mr. Dollar, ya Allah murahnya. Okay, ada 2. Kalau boleh nak beli lagi banyak kan, barulah berbaloi daripada kotak bau gitu pak tu kan. Lepas tu, ini untuk Amanda juga. Yang ni korang mesti dah tahu kan, favourite Amanda kan, Dutch Lady. Dutch Lady, Dutch Lady I selalu je share IU tau tiba. Lepas tu sekejap nak senang aku pikul kau. Macam tu. Okay, kat sini aku ada mini black crackers. Yang ni kalau tak silap aku mix and mash RM2. So aku mashkan dengan ni, yang ni. Okay, so kat sini aku ada vegetable stick biscuit dengan black crackers ni. Budak-budak. Lepas tu yang ni yang bapak budak nak buat tengok bola katanya, snack ku Mimi. Okay, and then sugar crackers. Sugar crackers yang ni wajib ada, sedap sangat kalau biskut tu ada gula. And then Lexus yang coklat ni. Okay, kalau zaman aku belajar dulu memang susah nak dapat harga-harga macam ni kan. Lepas tu the last one, Kit Kat pun ada. Kit Kat Bite. Okay, itu sahaja everyone. Bag ni boleh guna lagi, reusable bag. Mr. DIY aku dah pernah pergi. Memanglah selalu pergi kan. Mr. Dollar kali pertama. Mr. Toy dah pernah masuk tapi belum shopping lagi. So maybe kita boleh shopping toys untuk Amanda pula di masa hadapan kan. Okay, and itu sahaja guys untuk barang-barang daripada Mr. Dollar. Aku personally suka. And even my husband pun dia cakap, seronok gila kat sini. Semua macam gila lah, macam murah-murah, seronok nak ambil. Kita dah tahu, kita tak perlu check price. Korang pun pernah berangan-angan kan nak shopping tanpa tengok price tag. Inilah masanya. Maksudnya masuk Mr. Dollar tu kita dah tahu tak RM2, RM5. Tak RM5, RM2. Tak RM2 dah akan jadi macam RM1 satu sebab mix and match kan. So kena ambil yang ni jadilah RM2 untuk dua barang. So sangat-sangat-sangat berbaloi. Aku rasa aku akan repeat untuk pergi ke Mr. Dollar lagi. Cannot stop. Dia sekali masuk dia macam nak masuk lagi, nak pergi lagi. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ni dan like, comment and share. And I'll see you guys on my next video. Bye bye.